Jika bertemu dengan sosok ini apa yang terlintas di benak anda? Seorang politisi senior atau Menko segala urusan kerap menduduki posisi strategis di kabinet seperti apa kedekatannya dengan sang presiden? Nah memiliki pembawaan yang tegas, apakah yang paling ditakuti Jenderal Bulldozer ini? Temukan jawabannya di Q&A bersama saya Rory Asyari. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Luhut Binsar Panjaitan merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Angkatan Darat pada tahun 1967. Luhut mengawali karir militernya di Kopassus dengan pangkat Letnan II dan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung periode 1997 sampai 1999. Luhut telah berkecimpung di dunia pemerintahan sejak masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu, Luhut Menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dalam Kabinet Persatuan Indonesia, di masa pemerintahan Joko Widodo, Luhut sempat menduduki posisi kepala staf kepresidenan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kini, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kita akan mulai berkenalan dengan narasumber utama kita yakni Pak Luhut Bin Sarpanjaitan Menko Kemaritiman. Pak Luhut apa kabar? Terima kasih sudah datang di Q&A. Setelah Menteri Jonan dan Archandra dilantik Anda mengatakan jangan ganggu-ganggu dua hari ini kalau tidak Anda saya bulldozer. Sudah ada yang di belum Pak sejauh ini Pak? Ya enggak lah masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja ya Pak ya belum ada yang ganggu-ganggu ya. Oke, nanti kita akan tanya lebih lanjut terkait dengan berbagai permasalahan dengan Pak Luhut. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sembilan orang panelis kita pada malam hari ini. Pekan bahwa 30 persen adalah dari APBN ya. yang kemudian digelontorkan ke BUMN. Ketinggalan itu Harvard, yang mana-mana. Coba lah ini ada nggak riset-riset? yang riset ya ya. Kita jadi kalau kita sodorkan ya. Kalau di suatu kampung terus ada banyak pencuri terus kita tembakin terus pak kita tembakin, Ini juga makin hancur dan reklamasi itu tidak hanya di nelayan itu akan menghancurkan budaya. Bukankah itu persiapan 2019 menarik kubu-kubu militer menghadap pihak lawan? Militer menghadapi pihak lawan. Militer e, menyatakan bahwa larangan terhadap e, penenggelaman kapal aman. Sian Indonesia Pak kita 2014 ekspor perikanan kita nomor dua loh dunia jadi gitu jadi gini sebenarnya itu media aja waduh. ya kan waduh eh masuk ke continuity dari satu pemberitaan ke pemerintah berikutnya faktanya nyaris faktanya nyari. oke okay, ada satu hal yang patut Anda ketahui terkait dengan pemberitaan seputar Luhut Binsar Sarpanjaitan sepanjang tahun 2017 pemberitaan tentang Luhut Binsar Sarpanjaitan mencapai 3089 artikel dari total 155 media dengan sentimen pemberitaan sebanyak 51 positif, kemudian 27 netral dan 22 negatif. Sementara topik yang banyak diberitakan terkait Luhut bin Sarpanjaitan adalah reklamasi Teluk Jakarta, polemik Freeport, annual meeting IM, IMF World Bank di tahun 2018 ini, munaslup Golkar dan proyek LRT. Saya akan coba tanya Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan visi Bapak terkait kemaritiman kita banyak yang meragukan loh kita yang berkuasa penuh atas laut kita apa sebenarnya visi Anda untuk laut Indonesia Pak Luhut? Ya visi saya kan visi Presiden, saya balik visi Presiden kan visi kami. Jadi saya hanya melihat visinya Presiden dan setelah saya masuk menjadi Menko Maritim, memang saya sadari kita itu terlalu membelakangi laut berpuluh-puluh hmm. tahun orang tidak apa kita tidak tahu bahwa kita ini sebenarnya sakti hmm. dalam bidang laut itu. Nah, si tol ini sebenarnya membangun, mewujudkan keadilan. Hmm. Jadi jangan hanya di pulau besar Jawa, Sumatera yang menikmati di mana hampir 50, persen ekonomi ada di sini. Artinya mereka yang ada di luar pulau harga barang ya. juga harus sama seperti yang di Jawa. Sekarang dijawa. kita sudah bangun si tol ini mulai jalan selama tiga tahun kita ada membangun 30 logistik base okay. untuk membuat perimbangan atau gap harga itu tidak terlalu beda di Jawa dengan luar Jawa. Hmm. Jadi sekarang ini semua sedang berproses okay. Okay. dan jalan gitu. Kita akan coba gali lebih jauh nanti soal tol laut Pak atau si tol yang Bapak sampaikan, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman panelis untuk bertanya terlebih dahulu. Kita Mbak Joyce dulu silahkan. Pada nggak berani, berani, tenang aja Pak. <laughs> ini, ini yang biasanya mulai pak, tapi dia bilang itu tulang aku nggak enak katanya. Ah. Oh Joyce, boleh ya? <keluaranya> Selamat Se <ketan> malam Pak Luhut. Pertanyaan saya pertama sejak uh, statement Bapak yang uh, menyatakan bahwa larangan terhadap uh, penenggelaman kapal itu hingga saat ini bagaimana sih Pak realisasinya? Apakah? Gila Gini ya, saya biar clear ini ya. Saya kepala Staf Presiden dan juga Menko Polhukam yang menggagas sebenarnya penenggelaman kapal dan membuat satgas 155 itu saya, Oke okay. jadi membuat kepresnya itu pun terlibat saya, itu mm. Pak Lambok yang tentu menderaf mm. okay. dan yang meminta supaya yang kata Lord Attach di situ juga saya, mm. jadi buat saya memang itu benar penenggelaman kapal itu, enggak mm. ada masalah itu, saya bilang penenggelaman kapal kan sudah tiga tahun, mm. sekarang data-data kita perlu ya kita cobalah budidaya ikan lah, penangkapan ikan lah kita lola lagi gitu mm -hmm. kan boleh dan kapalnya ini daripada sekarang kita tenggelamin boleh nggak kita kasih pada kooperasi koperasi kelompok-kelompok lain di pesisir daripada kapal ini kan itu okay. aja. Enggak ada masalah. Jadi bang, saya bang, dengan bang, Ibu iya. Susi sih baik-baik kan aja. Tapi kan enggak enggak seru, Pak. Beritanya jadi jarang tuh, Pak. Ya, Kalau enggak nembak-nembak kan nembak -nembak, aku tenggelamkan tanggelam, tanggelam. di kau, aku tenggelamkan gitu, gitu Jadi enggak <laughs> seru, Pak. Okay. Ya. ya, itu sih berita media. Tapi sebenarnya buat kami enggak ada masalah. Saya sih karena saya sebagai tentara melihat memang harus ada tindakan yang tegas. Tapi kan setelah itu what next? Setelah itu kan orang mulai takut. Hmm. Ya kan bagus tuh. Karena apa ini, mau diapain ini, karena ada 11 zona ekonomi, ya. zona apa, ikan. Ya bagaimana kita memberdayakan itu? Nah, kita bangun sistemnya dong, nah, kapalnya yang tangkap gimana ini? Kasih dong nelayan pusat sini, kasih dong kelompok nelayan ini, biar aja dia. Kalau belum bagus, ya. sesuai dengan perad, anu ya peraturan peradilan, perundang undangan ada itu di pengadilan dulu, kemudian ya. dihibahkan. Saya logikanya enggak okay. ini Pak Luhut kan sudah di sebagai tentara dia ya tentara tempa, tenggelamin tenggelamin terus udah mulai takut nah terus next apa hmm. kalau di suatu kampung terus ada banyak pencuri terus kita tembakin terus pak kita tembakin sudah pencuri udah takut apakah nggak kita tembakin lagi nanti datang lagi pak? Ya enggak karena kan sudah ada sekarang kita yang bilang tadi kita membangun sistem hmm. sistem itu kan dulu pengawasannya kurang hmm. nah kan sekarang ini satgas ini kan udah kuat ini Ya saat gas ini kan ya tidak mesti kan ditenggelamin. Kalau ditangkap, diambil di pengadilan dikasihkan kan sama saja, hmm, kan ambil. lebih civilized daripada ya. hanya kita terus-terus tenggelamin. Ya. Mas Hewan ada komentarnya kayaknya. Ya Palut tadi kan uh, menyebutkan bahwa penggagas dari katakan uh, kebijakan untuk penenggelaman kapal ini dari Palut yang sudah merancang bersama Pak Lambo itu ya. Nah kenapa kesannya tidak satu kata dengan uh, Menteri Susi yang kemudian muncul ya istilahnya ada kegaduan di istana itu, Pak? Mungkin pengennya Bu Susi saya, adalah. Saya ingin lurusin ya. Okay. Saya enggak ada kegaduhan apa-apa sama Ibu Susi. Hmm. Jadi media yang membuat jadi seperti maaf ya. Hmm. Jadi seperti enggak ada. Ya, kalau kita beda pendapat kan biasa. Ya enggak ya, ada masalah kok. Saya dengan Bu Susi baik-baik aja. Ya, ya, ya. Tapi ada Pak Luhut. Bu, Bu, Pak Luhut. Bu Susi ngomong di media yang bisa menghentikan saya ini presiden. Gitu loh. Berarti Betul, kan ya. ada. Saya enggak bilang Ibu Susi menghentikan kok. Hmm. Saya bilang, apakah ini kan sudah penenggelaman? Sekarang kita mau lihat coba, apakah nanti nggak boleh penenggelaman boleh aja, tapi lebih banyak heavy-nya. Sekarang kepada pembinaan gitu loh. Ini artinya law enforcement dengan peningkatan kapasitas produksi ikan ya. harusnya bisa berjalan beriringan, ya. Ya baru? Itu yang saya maksud, ya. Okay. Tapi saya kira sudah ada masalah. masalah. Ini artinya sebentar, ini artinya penenggelaman kapal tidak Anda larang untuk dilakukan di depan, karena tadi ya, Anda mengatakan hand in hand. Itu? Ya sudah lah, sekarang kita cukup. Sementara nanti kalau memang ada lagi perlu lagi, kita kita hmm. lakukan tapi heavy kita, ya. heavy kita bagus ya. sekarang karena lain banyak yang tidak jalan, lah yeah. ya. kan itu. Tuh. Ya, apakah tidak boleh penenggelam ya bisa-bisa aja kalau memang diperlukan. Ya, maka saya bilang kan penenggelam kapal itu bukan karena izin bu Susi atau bu Susi itu putusan pengadilan ya, Tanpa hmm. ada penetapan izin oh, pengadilan mentang hakim, kapal, muntang -muntang kapal muntang -muntang bisa. hakim. Ya, bukan soal begitu muntang -muntang -muntang makanya. artinya ada dasar ya, hukumnya ada ya, ada Kang. Hukumnya. Ya. Siapapun juga enggak bisa kalau tanpa ada izin pengadilan, <laughs> kapal kenapa tidak bisa oh, Oh, jadi bukan <laughs> Bang Luhut, oh. bukan Bu Susi, tapi, hakim. Oh iya, iya. Tapi dia sayang sekarang sudah jadi sang mantan. Gitu Santai dong, Bos. Ma... Saya bertanya doang. Ya, Mbak Yeni silahkan. E, menyambung dari teman-teman tadi e, disampaikan bahwa e, tidak melarang tetapi mengurangi kemudian e, dialihkan kepada kebijakan untuk meningkatkan perekonomian mm -hmm. tetapi kemudian kita tahulah tidak semerta-merta kemudian kita menegasikan e, kesepakatan antar negara ya kan mengenai illegal fishing apa yang kemudian tindakan pemerintah dalam hal ini antar negara Bi okay. bicara soal kerjasama right. ya kan untuk mengurangi itu tidak tidak menutup kemungkinan bahwa ketika mengurangi ada statement mengurangi dari pemerintah illegal fishing ini Ibu, itu okay. bisa saja, kita mungkin punya itu. garis pantai ya. ini, kilometer dari foto satelit itu, kita bisa lihat sekarang. Kami reguler punya itu, illegal fishing udah masuk lagi, sudah ketahuan nah, bisa dideteksi, kita lihat pak. tapi kemampuan kita terbatas juga. Sekarang lagi kita benahin, kita nggak hmm. punya kapal tanker. Jadi, kalau kita pergi uh, ngejar tiga hari sana, harus kembali refueling. Sekarang kita sedang bikin tankernya. Nah, tanker kita buat, kemudian kita nanti buka anu drones. Kita bikin satelit ya, kerjasama Jepang, sudah mau kasih. Kemudian kita kapal terbang untuk anu patroli. Kemudian nanti kapal uh, Bakamla kataan laut dengan anu bisa jalan, nelayan kita bisa jalan. oke, okay. Itu barusan, itu sistem yang mau dibangun, tapi itu kan tidak bisa seperti membangun. Overnight itu hmm. butuh waktu, tapi berdampak kepada alokasi anggaran. Untuk hmm. uh, apa? Penenggelaman uh, uh, ada sekitar 2 tiga persen, bisa saja kemudian alokasi itu berpindah karena ini kan berbeda. Ini mau ini mau berduian. bilang bahwa biaya penenggelamannya betul. lebih mahal Bisa ketimbang dapatnya ke, gitu. Ke itu mau bilang gitu ya? <gulit> ya. <gulit> biaya betul, penenggelamannya <gulit> lebih besar daripada ini dapatnya ini. gitu. <gulit> Apa ya? <gulit> Ap <gulit> betul? Apa <Datenis>. apakah, apakah <gulit> itu? Menjadi sebuah desain. Atau udah di karena jalan. udah bicara oh. teknis daripada kita nggak bicara topik yang lain. Nanti di luar yeah. saya siap menjawab ibu. Saya jelaskan dengan dateng. Siap, siap. Ale, silakan. Oras, oras tulang, Oi. saya cuma mau dari sudut pandang yang berbeda, okay. jadi ketika statement itu terjadi statement di tim Statement yang mana statement. ini? Statement, statement bukan Statement. Oh, statement. 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 Eh? statement. 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 Yeah. Yeah. Aku udah saya udah statement. bilang ini pasti banyak yang salah sangka, hmm. kenapa? Karena memang intonasi dari kami-kami yang satu roh ini. Yeah. Kita <laughs> bilang sayang aja begini Rory. Ma, Sayang kali aku sama kau. Itu marahin atau bilang itu sayang? Itu padahal ungkapan sayang. Ungkapan sayang. Gimana kalau ternyata marah betulan. Jadi aku sepakat tadi sama tulang itu. Gak ada masalah sebenarnya sama Bu Susi. Hanya intonasi aja. Mungkin orang jadi rame. Ini jadi gini, jadi gitu, jadi gini. Sebenarnya itu media aja. Ya kan? Waduh. Hey, masuk bentuk itu. intonasi Uuh. aja Pak. Sebenarnya sayang dan kompak gitu. Komentar Mas Daniel silahkan. Ya Pak Luhut kesannya itu bahwa kemarin-marin itu tidak ada pembinaan, pembinaan, nah, pembinaan. Nah, tetapi yang menjadi masalah lagi nih Pak Luhut, uh, di dalam nawacita RPJMN Pak Jokowi itu membangun poros maritim dunia kan menjadi hal yang fokus kan. Di dalam situ salah satunya ukurannya adalah meningkatnya produksi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Hmm. Nah, faktanya selama tiga tahun justru bukannya meningkat malah babak belur, ekspor menurun, produksi menurun, kesejahteraan nelayan semua menurun, sekarang banyak pengangguran, kredit-kredit para nelayan sekarang di bank minus. Kalau kita tanya kredit sektor apa yang sekarang paling hancur adalah sektor perikanan. Hmm. Karena apa? Karena selama tiga tahun yang ditenggelamkan bukan hanya kapal asing, tetapi nelayan-nelayan lokal, dunia perikanan nasional pun ditenggelamkan. Nah, sebenarnya sektor perikanan itu dari Sabang sampai Merauke sangat berharap peran Pak Luhut yang sempat dengan gagah berani memberikan harapan, tapi kok uh, di Q&A kesannya Pak Luhut udah nggak punya energi enggak, untuk memperjuangkan enggak, kita nasib nelayan. Ngapain sih kita mesti ribut-ribut? nggak ribut, -ribut, begitu ribut, kan ribut Pak, perlu. Enggak, demi nasib nelayan, demi lagi dunia kerjain, perikanan. Ibu Susi itu lagi berproses mengerjakan itu. Kita tunggu aja, beliau juga saya kira tentu sadar, ada keinginan ini dan beliau sudah lihat kok sekarang okay. bahwa memerlukan satu dorongan lagi dan Tetapi kami bantu kasihan Indonesia Pak kita 2014 ekspor perikanan kita nomor dua loh dunia hmm. sekarang setelah tiga tahun berlalu kita anjlok dari 5,8 miliar US dollar sekarang tinggal 3,8 miliar US dollar di posisi lebih dari okay. 10. apa nah, nah, jadi problem? Kan? Bapak lalu, sekarang dijawabkan strateginya. Lalu boleh, boleh, boleh. <laughs> Nanti di luar ini kita selesaikan cara. Ada. Waduh, oke, okay, kita akan habiskan topik-topik panas di depan ya, teman-teman. Tadi setelah penenggelaman kapal, sekarang soal reklamasi. Mbak, Melani ada pertanyaan tidak soal reklamasi? Teluk oh. Jakarta.